Dua, bergaul itu jadi amal soleh. Tiga, bergaul itu tawa sobil hak untuk mendapat nasihat dan memberi nasihat. Yang keempat, bergaul itu tawa sobi-sober. Dengan bergaul kita semakin sabar dan bisa menyabarkan. Rumusnya sederhana 2B2L. Ulangi. Sekali lagi. B yang pertama, kalau bergaul dengan manusia lain, yang pertama adalah berani mengakui kelebihan, jasa, dan kebaikan orang lain. Kalau ketemu orang, fokus kepada kelebihannya. Akui bahwa orang ini diberikan oleh Allah kelebihan, bukan orang itu punya kelebihan, tapi orang itu dititipi Allah kelebihan. Mengakui berarti kita berzikir, mengingat Allah pemberinya. Kita bisa belajar dari kelebihan orang, dan tiap orang selain punya kelebihan juga punya kebaikan. Apalagi bisa berkaitan kebaikan kepada kita dalam bentuk apapun, maka akui jasa kebaikan orang lain. Pantang bagi kita melupakan jasa dan kebaikan orang. Pantang besar bagi kita melupakan jasa dan kebaikan orang tua. Pantang bagi kita melupakan jasa dan kebaikan guru-guru kita, atau siapapun yang berbuat baik, pantangan bagi kita adalah melupakan jasa dan kebaikannya. Rasakan bedanya hadirin ketika kita mengakui kelebihan orang, maka kelebihan orang akan mudah menjadi kelebihan kita. Kita ketika kita mengakui jasa kebaikan orang, kita akan tahu balas budi dan itu termasuk syukur. La insyakartum la dan nakum. Dua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Kita tidak bergaul dengan malaikat, kita bergaul dengan manusia yang pasti ada sisi kekurangannya, ada kesalahannya. Untuk kekurangannya, kita bisa jadi ladang amal bagi kita untuk membantunya memperbaiki, membantunya tahu kekurangan, dan kita menjadi suportif yang membantu orang mengetahui kekurangan, membantu orang memperbaiki kekurangannya, jangan menghakimi karena kita juga gudangnya kekurangan. Dan kalau kita lihat kesalahan orang, ingat baik-baik, kita pun gudang kesalahan. Boleh jadi dia tidak tahu bahwa itu salah. Tugas kita memberi tahu, boleh jadi dia tahu itu salah, tapi belum kuasa menghindar. Tugas kita adalah memotivasi, boleh jadi dia tahu salah dan takut, tapi dia terjerumus. Tugas kita adalah meraihnya supaya bisa tobat. Posisi kita, sebagaimana kita ingin, kalau orang lain menyikapi kesalahan kita, kita salah, pasti kita ingin orang lain bijak kepada kita, tidak memaki-maki. Tapi, memberitahu dengan bijak, kita salah. Kita ingin orang lain berlapang lada memaafkan kita. Apa yang, kalau kita salah, ingin orang lain melakukan kepada kita, maka lakukan kepada orang lain. Kita tidak mau dimarah-marah, kita tidak mau disebut-sebut, kita tidak mau dibeberkan, kita tidak mau ditegur di depan orang banyak, kita tidak mau diungkit-ungkit, kita tidak mau. Didendami oleh orang, apa yang kita tidak mau, ah lakukanlah. 2B, berani mengakui kelebihan dan jasa kebaikan orang, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan, L-nya adalah lupakan jasa dan kebaikan diri kepada orang lain. Semakin sering mengingat-ingat kebaikan, semakin tidak enak hati kita. Ciri-ciri Allah tidak suka. Semakin kita menyebut-nyebut kebaikan, semakin tidak nyaman hati kita. Ciri Allah tidak suka. Semakin menuntut orang lain balas budi, semakin sengsara hati kita. Ciri Allah tidak suka, maka lupakan sajalah, lupakan kebaikan kita, karena sebetulnya bukan kita yang berbuat baik. Allah yang berbuat baik kepada dia, dan kita diuji jadi jalan. Bukan kita yang memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki kepada dia lewat kita. Kalau kita ikhlas, kalau kita tidak ria, jadilah kebaikan kita. Kalau kita ria, ujub, hancurlah pahalanya, hanya dapat letihnya. Na'udzubillah min Marilah kita belajar, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, Allah tidak akan lupa. Allah pasti ingat dan pasti ada balasannya. Kapanpun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan yang terakhir adalah lihat kekurangan dan kesalahan diri. Hadirin, kita dihormati orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib, dosa, kekurangan, dan kesalahan kita. Kalau Allah buka, siapa diri kita yang sesungguhnya? Niscaya kita tidak ada lagi wibawa. Oleh karena itu, selagi ditutup, hapus. Hapusnya adalah dengan tobat. Orang tidak bisa tobat, kecuali dia berhasil untuk mengakui dulu kekurangan dan kesalahan diri. Jangan terlalu sibuk dengan kesalahan orang. Ada seseorang yang menggibahi orang lain berburuk sangka dan berkata jelek tentang seorang Muslim. Lalu ada seorang ulama yang terkenal dengan kebijakannya. Engkau sudah berperang dengan Romawi, tidak. Engkau berperang dengan Persia, tidak. Musuh-musuh saja aman dari gangguanmu. Kenapa saudaramu se-Muslim tidak aman dengan gangguanmu? Ini kalimat yang dahsyat tadi. Saudara pernah berperang dengan Israel tidak. Saudara pernah berperang lawan tentara Zionis tidak. Orang Israel saja tentaranya aman dari goda gangguan saudara. Bagaimana mungkin saudara se-Islam diganggu oleh kata-kata kita? Hadirin, ayo sibukan untuk mencari kekurangan diri. Insya Allah kalau kita tahu kekurangan diri kita akan bisa memperbaiki diri. Kalau kita bisa memperbaiki diri, hadiahnya diantaranya adalah kita bisa jadi jalan orang lain jadi baik. Keinginan kita merubah apapun, nampaknya tidak akan berhasil sebelum diawali dengan mengubah diri sendiri. Dan mengubah diri sendiri tidak akan terjadi kecuali diawali dengan keberanian jujur melihat kekurangan dan kesalahan diri. Hadirin, tidak pernah ada bahaya bagi kita kecuali dari dalam tu nafsi, keburukan, kezoliman diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita memiliki kemampuan 2B2L, berani mengakui kelebihan, jasa dan kebaikan orang, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain, lupakan jasa dan kebaikan diri, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Kalau kita lakukan semua ini, lillahi ta'ala, rasakan bedanya. Hati akan sangat tenang, akhlak menjadi mulia, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah.